Assalamualaikum geng. Kembali lagi ke channel YouTube aku macam biasa. And cover set semua dah pasang, siap dah apa semua. Takkan nak pakai korseng standard aku. Takkan nak pakai set. Takkan nak pakai korseng standard. Korseng. Takkan nak pakai set standard tu tak. Kurang-kurang pakai lah. Ni kali kedua dah aku. Mula-mula standard, lepas tu SPD Racing. Lepas tu aku jual SPD Racing, lepas tu pakai yang standard balik. Ni aku nak tukar pula Akuntra Koseng jenama ni lah. Jom kita tengok. Napuk dah tu. Aku beli apa tu. Kita nak tukar seat apa ni, seat jenama SCK. And aku dah terah motor sahabat aku. And lembuk ni, ya pattern jenis gini. Takak lah, tak sini. Alhamdulillah. Dia lembuk, dia macam ni, baldu-baldu. Tapi dia kalih air ni. Dia kalih air, api tak kalih lah. Api terbakar habis lah. Kalau air ni dia kalih, tapi lembuk lah. Siapa yang dah pakai seat ni eh? Siapa dah pakai koseng ni? Bau kena eh. Lembuk ni, aku rasa macam lembuk. Tapi tak tahu lah, kita terah dululah. Tapi aku dah test motor sahabat aku, lembuk katanya. SCK Motorsport Edition. Siap ada tag gini oh. Tu. Kain ni untuk apa ni? Ke saja-saja. Kena buka ni kan. Kau biar macam tu je. Lawak gini nak. Contoh kalau aku masuk yang ni dah. Bau kena geng. Tengok jauh sikit. Bau kena geng. Cakap banyak tak guna geng. Tembak hari ni pun kena geng. Merelik-merelik ni geng. Ni aku tak polis lagi ni geng. Boleh lah. Adalah part-part yang tak berapa comel nampak. Abaikan yang tu. Biasalah tu. Okey lah. Cakap banyak tak guna. Aku nak pasang apa ni, seat baru ni. Ataupun koseng ya. Aku panggil koseng ya. Kusing baru SCK. Nampak tu. Duduk situ dah nampak cantik. Lepas tu aku tak pakai aku baku ni. Aku dah cari, dah jumpa dalam store. Ni skru dia. Ni. Benda nama ni. Aku tak tahu lah nama dia apa ni. Pasang je lah. Sambil-sambil tu kita pasang terus lah. Ni dia punya yang duduk kat sini nanti. Jomlah kita buat pemasangan terus lah. Terima. A few moments later. Okay geng, aku nak buang baku dulu. Aku nak buat koseng pula. Aku akan pasang baku ni dulu lah. Thank you.
Okey geng. Dia punya apa kata? Getah dia ataupun bus dia ni masuk kat sini dulu, bawa masuk skru. Skru bunga. Ha, lepas tu kita kena adjust sini sikit lah. Kita tolak kat sini sikit baru boleh masuk dua skru bawah ni ya. Kan. Ha, ni boleh kepit lah. Tak boleh nak buat barang lah. Nak sakut-sakut sini boleh lagi. Nak sakut barang kiri kanan ni tapi calak lah. Kan. Roset tu. Nampak. Boleh juga. Okey. Macam biasa nak pasang kosing. Nak pasang kosing tu. Kan. Ataupun set tu. Nak 10 je. Ikat dua tu. Tremor. Okey geng. Okey geng, baru kena geng. Apa? Baru kena tu tak? Ni aku tak bubuh dia punya getah lagi geng. Dia punya getah aku tak bubuh lagi. Jap. Ni getah aku tak bubuh lagi ni. Getah, ni getah. Baru tak bubuh, tapi aku nak bubuh ni. Aku nak bubuh. Aku tak nak benda ni jap lagi. Kan? Tu pun dah terkopek sikit. Tak apalah, kita bubuh lah getah. Beres. Aku dah bubuh getah lah. Dua. Belakang tu belum lagi. Aku teratas dulu. Empat. Getah tu. Nak tutup pun senang. Korang tengok lah. Kita masuk satu, dua. Tutup pun senang. Macam tu lah. Untuk getah aku dah masuk dah. Ambil dekat yang standard tu. Masuk kat sini. Dua. Sini dua. Dan sini dua. Jadi enam lah. Jadi enam. So jadinya tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. Sekejap eh. Sekejap. Aku tunjuk. Korang tengok eh. Korang tengok aku tutup. Lepas aku buka.
yang kita angkat lah sikit. Ni, tekan eh. Ni tu. Cuba. So, jadinya tak ada masalah. Cun-cun Melayu. Okey, sahabatku semua, untuk pemasangan sik ataupun koseng yang aku panggil bahasa kampung, baik eh. Sedap ni aku rasa. Seperti kita lembut kan. Aku dah test yang member aku punya, kan, sahabat aku punya cun-cun Melayu, rasa dia sesedap kan. Rasa lembut dia lagi daripada yang aku pakai sebelum ni tu kan. Boleh lah kan. Ni yang ni untuk link ni apa ni, ni kau pergi dekat Shopee ah. Pergi dekat Shopee ah benda ni. Lepas tu ni pun kau tarik je. Aku pun tak tahu lah nama apa dah benda ni. Kepik-kepik kot. Baku kepik. Baku kepik. Boleh lah. Baku kepik ke baku apa. Kan. Okey, untuk video sampai setakat ni saja. Simple je pemasangan kucing. Kan. Jangan lupa like, komen dan share. Yang penting sekali subscribe bosku. Jumpa di next video.